Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mereview jalan menuju Banjaranyar. Hari ini saya sedang di jalan antara Cenggini menuju ke Banjaranyar. Sebagaimana kita ketahui bahwa jalan ke arah sana atau menuju ke jembatan Kaligintung putus, akhirnya harus melewati jalan alternatif, yakni jalan irigasi yang berada di area sebelah timur. Kita akan mereview jalan alternatif tersebut agar teman-teman yang di luar bisa tahu keadaan jalan alternatif saat ini. Tidak lama kita akan langsung mereview jalan alternatif di irigasi tersebut. Mantap! Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood. Jadi perjalanan kita dimulai dari Jalan Raya Cenggini menuju Desa Batu Agung. Kita akan melewati jalan alternatif irigasi di area ini. Let's go. Baik, inilah kondisi jalan alternatif, jalan irigasi yang harus kita tempuh melewatinya ketika akan menuju Desa Batu Agung atau yang lain. Sangat licin dan sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya. Untuk itu, hati-hati bagi yang melewati jalan ini. Jadi jalan alternatif irigasi ini kondisinya sangat licin dan banyak lumpur di atas aspal, serta aspal ini sudah mengelupas, tinggal kerikil-kerikil yang sangat tajam sehingga tidak memberikan rasa nyaman kepada pengguna jalan. Sekali lagi, hati-hati bagi yang melewati jalan alternatif ini. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Jadi setelah jembatan Kaligintung Desa Batu Agung putus total, maka pengguna jalan harus mencari jalan alternatif menuju tujuannya, diantaranya jalan irigasi ini. Dan tentunya jalan irigasi ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan karena sekali lagi jalannya sangat licin dan berbatu, serta jembatannya pun rusak parah. Jadi sekali lagi hati-hati bagi pengguna jalan yang melewati jembatan ini.
sebenarnya ada jalan alternatif yang lain yang masih layak untuk dilewati, yaitu melewati jalan Cengini Balong, Gurunggang, dan sampai ke Jembayat. Namun karena lokasinya sangat jauh atau memutar lebih jauh sekitar 20 km, maka rata-rata mengambil jalan irigasi ini agar lebih cepat sampai di tujuan. Baik, kita sudah sampai di jalan irigasi antara Desa Cengini menuju Desa Batu Agung. Jadi inilah kondisi jalannya, sangat rusak dan licin. Bagi pengendara harus hati-hati melewati jalan ini. Semoga jembatan Kali Kintung yang saat ini putus secepatnya dibetulkan, dibereskan kembali seperti sedia kala, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan baik ke arah Batu Agung maupun dari Batu Agung menuju arah Jejeg. Baik, sebentar lagi kita sampai di perempatan Jalan Raya Batu Agung, di mana jalan ini yang mengarah ke irigasi dan menuju ke Cengini ataupun arah Desa Jejeg, Kecamatan Bumi Jawa. I've changed for the better this time. I thought I would never. Baik sahabat, kembali saya sudah sampai di jalan utama antara Desa Cengini menuju ke Batu Agung. Saat ini saya sudah di Jalan Raya Batu Agung. Tadi kalau kita lewati sekitar 20 menit baru sampai di Jalan Raya Batu Agung. Padahal kalau kita lewati dari jalan utama menuju Batu Agung itu hanya sekitar 5 menit atau bahkan 3 menit. Itu semoga jembatan ini segera diperbaiki karena memang akhirnya menyusahkan pengguna jalan yang akan menuju ke utara maupun ke selatan. Demikian, mudah-mudahan vlog pada siang hari ini review jalan alternatif antara Cengini menuju ke
di Sebat Wagung ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.